Assalamualaikum, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Gak tahu mau mulai review ini dari mana. Nunggu 2 tahun lebih, mayan lah, terbayarkan lunas. Extraction yang dirilis 2020 lalu dengan sequence aksi yang bikin kagumnya, long shot action yang jadi ciri khasnya ternyata masih dipertahankan. Bukan lagi 12 menit men, tapi 21 menit. Ape loh. Secanggih dan sehebat itu mereka bikin long shot. Selama itu men, belum lagi ini full adegan action. Bang, kira-kira perlu nggak sih nonton film pertamanya? Wajib. Dari mana kalian bisa tahu awal mula Tyler Wake yang diperankan Chris Hemsworth ini babak belur hampir mati terbunuh. Tapi nggak wajib kalau kalian mengharapkan ada perpanjangan konflik dari Extraction 1 ke Extraction 2 ini, karena misinya berbeda. Oke, akan sangat menyenangkan sebenarnya kalau film ini bisa dirilis terbatas di beberapa bioskop. Press screen kemarin sebenarnya udah, cuma itu kan event terbatas, nggak semua orang bisa menikmatinya. So, kenapa aku kekeh banget pengennya Extraction 2 ini bisa tayang di bioskop aja? Ya karena aksi laga yang begitu mahal, terasa kurang gahar ditonton di ukuran layar gadget yang begitu kecil dengan kualitas audio ala kadarnya. Experience-nya jelas akan berbeda jauh, betul nggak? Ya, kecuali rumah KHU pakai home theater hasil kredit aku laku. Itulah yang ceritanya, Bang. Alih-alih melanjutkan misi sebelumnya, Extraction 2 justru datang dengan cerita yang baru, misi yang baru. Tapi jujur menurut enak dan nyamanku, masih lebih solid dan bernyawa Extraction 1 ketimbang seri keduanya ini. Nah, Extraction 1 berhasil memperlihatkan momen heroik Tyler Wake yang sangat membius, dinamika konflik yang terbangun rapi dan berbobot, motivasi masing-masing protagonis dan antagonis yang jauh lebih terasa, heartbreaking yang ini gak ada obatnya. Nah, Extraction 2 bagus, tapi apa yang sudah kusebutkan poin-poin bagus dari seri pertamanya, ya hanya bisa kurasakan sedikit aja di sequelnya ini. Kecuali cuma adegan laga lah yang lebih ganas kali ini, yang lebih bervariasi, lebih mahal daripada film sebelumnya. Ya itu doang. Jadi intinya kalau kalian tipikal penonton yang sebatas nyari pertunjukan action saja, ya nggak penting soal lain-lain lah, ya kalian akan sangat suka sama Extraction 2 ini. Tapi, kalau tipe penonton yang apa-apa diperhatikan, ya siapkan banyak catatan. Chris Hemsworth masih bertahan di deretan aktor tampan yang punya akting memukau. Bisa dimengerti kalau karakter Tyler Wake yang sejak muncul di Extraction pertama dibayang-bayangi trauma sama anaknya, trauma itu masih berlanjut di seri keduanya. Tapi entah kenapa, piawainya doi tidak bisa menutupi kalau penonton masih agak sulit berempati dengan trauma yang dialaminya, terlebih dengan kemunculan istrinya yang tiba-tiba nongol di akhir film. So, apakah ini plot hole? Tentu, ini catatan besar yang akan dijelaskan di Extraction berikutnya. Mungkin loh. Nggak tahu kapan ya, sepertinya ada lanjutannya kok. Nggak selamanya Russo Brothers akan terus menghadirkan film yang sempurna atau minimal hampir sempurna, terbukti dari sequel Extraction ini. Tapi lagi-lagi men, selera dan cara menilai film nggak bisa disamakan ya, say. Jadi kalau kau rasa film ini sempurna, ya itulah penilaian terbaikmu. Nggak usah debat urat, nanti sakit, terus panggil mama. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike. Kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.